Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi dalam acara Q&A bersama rekan saya Mei dan narasumber saya Kak Joyria. Dan apakah kalian tahu arti dari potensi diri? Jika kalian belum tahu, saya akan bertanya kepada rekan saya. Apa arti potensi diri? Ya, potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan yang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Dan saya akan tanya kepada narasumber saya, Kak Joyria, ya, apa arti potensi diri? Oke, secara garis besarnya sebenarnya sama yang sudah diucapkan sama saudari Mei ya. Intinya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik maupun non fisik, dan itu baik sudah teruji maupun belum teruji yang nantinya bisa diasah lagi. Jadi apakah kalian sudah tahu arti dari potensi diri? Jika masih belum paham, kami akan bertanya lebih lanjut kepada narasumber kami, Kak Joyria. Pertanyaan pertama, apakah potensi diri dapat hilang sewaktu-waktu? Baik, kalau menurut saya, potensi diri itu sebenarnya sudah bawaan dari lahir. Cuma bagaimana kita bisa mengasahnya atau kita akan membiarkannya. Nah, kalau misalkan kita membiarkannya, otomatis potensi diri itu kan nggak terlihat. Kalau nggak terlihat, lama-kelamaan pastinya bisa hilang. Nah, jadi tergantung ke pribadi orang tersebut, mau diasah atau mau dibiarkan, kayak gitu. Kalau menurut pribadi saya sendiri. Apakah sudah jelas saudarimu? Sudah. Sekarang saya akan bertanya, apakah setiap individu mampu berprestasi? Pasti mampu. Setiap individu itu dilahirkan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai potensi diri yang berbeda-beda. Jadi istilahnya tidak ada satu orang di dunia ini yang tidak mempunyai kelebihan. Pasti punya. Cuma bagaimana kita bisa melihat kelebihan itu? Nah, itu pintar-pintarnya keluarga, rekan dalam melihat kemampuan masing-masing individu seperti apa. Ya, mungkin Mbak Mei sama Mbak Desi juga sudah punya kelebihan ya, bisa disampaikan kelebihannya apa. Nah, nanti kan cuma tahu, oh kelebihannya di sini. Pertanyaan nomor ketiga, apakah yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk membanggakan potensi diri masing-masing anak Indonesia? Yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi diri masing-masing anak Indonesia. Yang dilakukan pemerintah ya. Kalau saya berpendapat, ini bukan ranahnya pemerintah saja, lebih ke orang tua yang mempunyai kewajiban atau tanggung jawab penuh untuk menggali potensi diri anaknya masing-masing. Terutama anaknya yang masih usia remaja,
selanjutnya, apa yang menyebabkan menurunnya prestasi anak secara tiba-tiba? Menurunnya prestasi anak secara tiba-tiba. Opini pribadi ya ini ya. Sebenarnya saya juga mohon maaf kepada seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Karena ini juga opini saya pribadi secara apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya rasakan juga. Mengenai potensi anak yang menurun, itu saya rasa faktor terbesarnya itu tetap dari lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat yang bisa kita rasakan tidak jauh, benar-benar sangat dekat, pastilah keluarga. Benar apa tidak? Benar ya, keluarga ya? Iya. Keluarga, di situ tempat kita pendidikan yang pertama dan paling utama. Jadi apapun yang terjadi di dalam situasi atau kondisi keluarga tersebut yang berpengaruh pada potensi anak, itulah pasti penyebabnya juga yang ada di dalamnya. Jadi kalau potensi anak menurun ataupun kurang terlihat, kalau faktor penyebabnya, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan secara detail, karena itu kembali ke pribadi keluarga masing-masing. Banyak hal yang menyebabkannya. Itu pasti kembali lagi pertanyaannya, apa yang sudah diberikan orang tua kepada anaknya, apa yang sudah orang tua ajarkan kepada anaknya. Nah itu yang perlu kita tanyakan, tapi kita tidak bisa menyalahkan. Pribadi orang kan berjuta-juta macam, ya itulah. Kalau saya pribadi menyampaikan, nggak bisa menyalahkan siapapun, cuma mengembalikan kepada pendidikan utama dan pertama seorang anak. Pertanyaan dari saya, mengapa seorang anak yang memiliki penurunan yang drastis terhadap prestasi sekolahnya yang termasuk keluarga broken home? Mengapa penurunan anak, penurunan potensi anak berasal dari keluarga broken home gitu? Baik, kalau mengenai kasus broken home ini, sesuai pengalaman yang saya lihat ya, kalau saya pribadi alhamdulillah belum merasakan, cuma kalau berdasarkan pengamatan, broken home itu memang berpengaruh pada pendidikan anak. Kenapa? Kondisi broken home otomatis pendidikan setinggi apapun itu nanti kurang berpengaruh pada cara komunikasi orang tua pada anak, karena emosi, jiwa, mental orang tua itu sudah banyak masalah, banyak pikiran. Jadi mungkin dalam mendidik anak, dalam mengarahkan anak kurang maksimal, sehingga anak lebih cenderung dalam arti ada apa namanya, kata kasarnya lah, itu dibiarkan, tidak dihiraukan, tidak dipulihkan. Jadi anak-anak itu semuanya sendiri, mau bergaul sama sama dibiarkan, bergaul sama sini dibiarkan, main HP terus-terusan dibiarkan, karena orang masih mengurusi dengan masalahnya sendiri, lupa dengan mengurusi anak. Tapi tidak semuanya sih seperti itu, cuma mayoritas yang saya lihat, kalau sudah broken home otomatis orang tua itu pikirannya penuh. Jadi pikirannya bagaimana dengan masalahnya, kondisi suaminya atau pemerintah nantinya, dan anaknya itu dilupakan, tidak sengaja dilupakan. Jadi efek dari banyaknya pikiran orang itu menyebabkan potensi anak menurun, karena adanya kurang perhatian yang lebih pada anak itu, meskipun sudah besar tetap butuh perhatian yang lebih dari sosok. Baiklah, terima kasih Kak Chairia untuk waktunya. Dan sekian dari saya Q&A tentang potensi diri bersama narasumber saya dan rekan saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. 15 minutes later. Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah pisahkan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk
bersanding denganmu. Usaplah air matamu, relakan diriku, bukan maksud hatiku untuk melukaimu, tapi karena tak ada restu dari orang tuamu. Setulus dalamnya rasa cintaku, tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat apa yang ku punya tak sebanding denganmu. Ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di dasar hati. Sadar derajat apa yang ku punya tak sebanding denganmu. Ikhlaskan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di dasar hati. Biarkan, aku sudah ikhlaskan. Terima saja wanita yang dipilihkan. Biar ku simpan saja rasa ini di dasar hati. Biar ku simpan saja rasa ini di dasar hati. Like a Hellcat.